Manusia semuanya tiada lepas siksa, suka dan duka gile berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia seharusnya berusaha, bahagia takkan datang sendiri jika manusia tiada jari. Ketakutan masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya. Cucu tanam, hasilnya ya Allah Tuhan tak berkira. Janji kita usaha, usaha Tuan balas bagi rezeki. Tak payahlah A ke B ke C ke D ke, ha, tetap kena usaha. Bila ada usaha, Tuan kata, oh dia ni usaha banyak, aku bagi dia bintang, aku bagi dia lemon, aku bagi dia kiwi. Lantak pilah pokok mangga keluar buah kiwi ke, pokok melur keluar pokok buah apa lemon ke, rezeki dia sepatih. Dia nak buat apa, kan? Orang mereka itu kata ini nak itu, Tuhan baru bagi sikit dia dah berkebut. Kalau dia tak bagi langsung, semuanya tak kata nak bersyukur mereka ni tau. Eh letih lah, kita letih, kita penat juga. Ingat dia seorang dia penat pakai tenaga ke kerja kita ni semua tak ada tenaga. Keluar air liur, keluar duit ke apa. Hei tak baik, tak faham lah kita. Penat lah. Tapi dia fikir-fikir lah, dia pucah di rumah sendiri. Tak ada pecah buang masa baik ni. Ni dapat ubi kentang tanam sendiri ni ha. Nak buat ubi kentang nak buat apa ya? Kita nak buat bergedil. Jom. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Udang kering dikisar, tak kisah tak ayam ke daging. Bawang putih kita kisar. Bawang merah kita potong dadu. Daun sup kita hiris halus-halus. Serbuk lada hitam. Telur ayam kita kasih putar. Ubi kentang kita belah empat, kita gaul dengan serbuk kunyit. Okey, kita panaskan minyak, kita goreng ubi kentang. Kenapa kita goreng, kita tak rebus? Sebab kita tak nak tekstur bergedil kita lembik. Kita nak crunchy-crunchy. Bila dah kuning-kuning-kuning sikit, kita angkat. Sekarang kita panaskan minyak, kita letak bawang putih, kita tumis, kita kacau-kacau-kacau-kacau, kita letak bawang merah, kita kacau-kacau-kacau-kacau, kita letak udang kering kisar tadi, kita kacau-kacau-kacau-kacau-kacau-kacau, kita letak lada hitam. Kita kacau, kita letak daun sup, kita kacau, kacau, kacau. Dan akhirnya kita tapis minyaknya. Ha, ubi kentang yang kita goreng tadi, kita lenyek-lenyek dengan gelas ke apa benda. Dah jadi macam ni, kita campur dengan bahan yang kita goreng tu. Lepas tu kita gaul, 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 gaul. Kita letak bawang goreng. Ah, ini bagi dia crunchy. Ha. Ya, oh lupa. Jangan lupa ya letak sedikit garam dan kita gaul pelan-pelan. Dia manja-manja dan kita kumpak-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 kumpak kita bulat-bulat-bulat-bulat. Ha, comelnya. Tup, terus jadi banyak. Ah, dah banyak dah bergedil kita cantik comel bulat-bulat. Ha. Lepas tu kita mandikan dia dengan telur. Kita masuk dalam minyak panas. Dah kuning sikit, nanti kita angkat. Bawang putih ni nak buat sambal dengan cili ni. Kita tumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk. Dah hancur cantik. Kita letak sedikit kicap, lemak manis. Ha. Hitam-hitam si tumpuk manis. Kita kacau-kacau. Oi, sedapnya. Ha, nampak. Ya Allah, rezeki. Aduh, duduk crunchy-nya. Hai, sedapnya. Cicah pula dengan sambal kicap cili ni. Jom mai masak-masak Farah Ahmad.